My crystallization dari 10 tahun saya menjadi CEO membuat saya percaya bahwa leadership nowadays is all about interaction. It's all about interaction. And that's one-on-one. And that's required konsep anak buah harus hilang di muka bumi. Jadi orang yang masih, oh anak buah, gua banyak nih dan sebagainya. It doesn't work anymore. Teman-teman, anak buah itu bahasa Inggrisnya aja kan gak ada. Masa fruit chart kan gak mungkin. The concept should be different. Anak buah dengan team. That's what you have now. Team adalah you are part of the team. Tim Anda yang di lapangan itu adalah mata dan telinga Anda. If you don't trust them, why you should hire them?